Kerjasama atau paling tidak langkah saling mendukung antara Bung Karno dan DN Aidit semakin bertambah mesra. Yo sanakku, yo kadangku, yen PKI mati, aku melu kelangan. Atau, dia kerabat dan juga sahabatku, kalau PKI mati, aku akan merasa kehilangan. Teriak Bung Karno ketika berpidato dalam peringatan 45 tahun PKI bulan Mei 1965. 4 bulan kemudian, tanggal 13 September, Presiden dengan senyum lebar bukan sekedar memeluk Aidit. Ketua Umum CCPKI diberi anugerah bintang kehormatan sangat prestisius, Mahaputra. Bagaimanapun, gelar Mahaputra untuk DN Aidit sangatlah mengejutkan. Meski harus diakui selama ini DN Aidit terus-menerus berusaha membuktikan bahwa dirinya dan juga masa komunis yang dia pimpin adalah pendukung semua kebijakan presiden. Meski inflasi semakin melonjak, tidak terkendali serta mencekik kehidupan wong cilik, masa komunis tidak pernah turun ke jalan melakukan unjuk rasa serta menimpakan kesalahannya kepada Bung Karno. Sebaliknya, mereka yang berani menuduh PKI mempunyai agenda gelap merencanakan perebutan kekuasaan atau menentang kehadiran PKI dalam pemerintahan langsung dihardik presiden dan organisasinya bakal dibubarkan. Semua musuh PKI semisal Masyumi, PSI, Murba, Liga Demokrasi, BPS atau Badan Pendukung Soekarnoisme, sampai penanda tangan manifesto kebudayaan adalah deretan korban. Tidak bisa lain, kerjasama Bung Karno dan Aidit sangatlah erat. Tanpa melalui pernyataan bersama, melainkan tampak jelas dalam langkah-langkah politik mereka, Bung Karno membutuhkan dukungan PKI untuk melawan kritik serta sikap tidak loyal sejumlah Jenderal Angkatan Darat. Sebaliknya, DN Aidit memerlukan payung keselamatan yang hanya bisa dikembangkan Bung Karno, khususnya menghadapi guncangan dari lawan berikut pesaing politiknya. Untuk adilnya, harus disebutkan bahwa tidak semua tuntutan PKI selalu dikabulkan oleh Bung Karno. Desakan untuk segera membentuk Kabinet Nasakom misalnya, selalu diundur-undur dalam jadwal yang tidak pasti. Gagasan membentuk angkatan kelima, mempersenjatai buruh dan tani, belum juga dikabulkan karena ditentang oleh Jenderal Yani dan rekan-rekannya. Begitu juga tuntutan PKI untuk membubarkan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam yang dibentuk di Yogyakarta semasa Perang Kemerdekaan, tidak pernah dikabulkan. Dalam pidatonya di depan pembukaan Kongres 3 CGMI atau Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, ormas mahasiswa yang dikendalikan PKI di Istora Senayan tanggal 28 September 1965, Bung Karno menegaskan, HMI tidak akan aku bubarkan oleh karena mereka mahasiswa progresif revolusioner. Bung Karno melemparkan tantangan, dua hari jawaban datang, yaitu meletuslah peristiwa 30 September.